Poco X5 Pro dah masuk kat Malaysia dengan harga jualan bermula RM1,299. Nampak banyak orang tanya-tanya adakah berbaloi ataupun tidak untuk masih beli Poco. Dalam ulasan ini, saya akan merungkai benda yang best, benda yang sederhana dan benda yang kurang bagus pada peranti ini. Dan macam biasa sebelum bermula, ini adalah spesifikasi penuh untuk Poco X5 Pro. Mulakan dengan benda yang baik, saya nak cakap tentang skrin. Skrinnya rata. Mungkin macam what's the big deal skrin rata, pasal saya tengok sekarang banyak ada mengeluarkan peranti dengan skrin melengkung. Tapi Poco kata, tak, kita pergi kepada rekan 2023, skrin yang rata. Jadi bila tengok video ke, layari web ke, semuanya nampak cantik dan nampak kemas. Lebih-lebih lagi dengan bezel yang keempat-empat sudutnya sama rata yang jarang sekali saya lihat pada peranti dalam kelas ini. Pada waktu yang sama, skrin AMOLED 120Hz dan paling killer sekali ada Dolby Vision. Bayangkan RM1,299 anda boleh dapat peranti dengan Dolby Vision. Sedangkan ada peranti mercu lain dekat pasaran, Dolby Vision tak ada, setakat HDR10+. Jadi ini adalah kata bonus yang jarang sekali saya lihat pada sebuah peranti dalam kelas ini. Seterusnya, Snapdragon 778G. Mungkin ada kata ni proses dah agak lama, dah dekat 2 tahun kan. Dah ada Snapdragon 7 Gen 1 tapi kat Malaysia still tak ada Snapdragon 7 Gen 1 dan ini adalah pemproses kelas pertengahan Snapdragon yang saya rasakan terbaik sekarang. Saya katakan terbaik pasal saya boleh main COD Mobile setting dengan resolusi yang sederhana tinggi, boleh download high-pack texture, main multiplayer 5-6 round, tak panas. Saya agak kagum juga pasal saya menyangkakan sebuah peranti murah selalunya pasti ada diambil cut corners kan, tapi prestasinya sangat baik, ditambah pula lagi dengan Poco launcher yang digunakan ada sistem menambah memori maya sehingga 5GB. Jadi dengan base model saya gunakan ni 8, tambah 5 boleh dapat 13. Jadi saya tak mengalami sebarang isu performance, bukan saja pada firmware tetapi pada aplikasi lain. Lancar dengan pantas, lancar dengan tanpa sebarang isu dan paling penting sekali, kesemua aplikasi yang selalu saya gunakan saya boleh muat turun tanpa sebarang isu. Satu lagi perkara yang saya rasa nak sentuh ialah audio, pasal biasanya, sekali lagi, 1299 selalunya speaker mono, tapi pada X5 Pro, speaker bukan sahaja stereo tetapi Dolby Atmos activated pada speaker fizikal, bukan saya terhad pada aksesori yang disambungkan. Nak tambah bagus lagi, audio seimbang dan juga speaker ditembak pada sisi kiri dan kanan, jadi tak ada masalah audio bawah saja kuat pasal ianya sangat baik. Dan akhir sekali, speaker ini sangat lantang dan tak rasa pecah. Jadi bagi mereka yang mementingkan audio, sangat bagus. Bateri 5000 mAh dan ini adalah kapasiti yang sangat besar untuk peranti yang tak berapa tebal. Dan saya boleh gunakan dalam penggunaan sederhana, boleh SOT sekitar 8 ke 9 jam secara konsisten dengan saya di akhir hari dalam sekitar sebelum tidur pukul 10 malam ada lagi dalam 20 ke 30% yang saya rasakan amat baik untuk peranti tahun 2023. Kekurangan hanyalah pengecasan 67 watt mengambil masa sejam untuk mengecas. Agak aneh bila fikir, sekarang sejam pun dah dianggap sebagai agak perlahan memandangkan dah banyak pengecas lain lebih pantas, 40 minit, 15 minit. Tapi having said that, pengecas 67 watt diberikan dalam kotak dan paling penting sekali, lebih pantas dari kebanyakan peranti mercu lain yang setakat menyokong 45 watt sahaja. Pujian juga saya nak berikan kepada MIUI 14 dengan Poco launcher ni. Walaupun ia masih lagi berasaskan Android 12, yes, Android 12 apa benda kan, tapi saya rasakan dia punya feature set dan tak ada lagi isu aplikasi gendut yang melampau, tak ada lagi isu pengiklanan yang sering saya jumpa pada peranti dalam kelas ini. Saya harus puji. Dan macam saya cakap di awal tadi, ada memori maya sampai 5GB. Secara keseluruhan, walaupun Android 12, ianya sangat bagus, sangat lancar dan tak memberikan sebarang isu sepanjang ulasan lebih kurang 2 minggu. Yang sederhana ialah kamera. Sederhana pasal saya bila tengok atas spec sheet 108MP, expectation agak tinggi pasal selalunya bila megapixel yang besar, gambar malam lebih terang. Tapi bukan saja gambar malam tak berapa terang dan nampak kurang tajam, gambar waktu terang pun tak berapa memuaskan. Anda boleh tengok sampel-sampel di skrin anda sekarang, gambar agak gelap, agak kurang bermaya dan gambar langsung tak ada yang tajam walaupun dalam pencahayaan yang baik. Yang ini mungkin isu dengan lensa dan tak adanya sistem OIS, dan saya rasakan bila tengok mode malam ada blooming, jadi untuk waktu siang saja ia okey,
waktu malam langsung tak berapa memuaskan. Nak tambah mengecewakan lagi, ianya ada mod micro 2 megapiksel sahaja dan ini adalah sangat tak memuaskan. Dan pertukaran daripada lensa ke lensa, katakan daripada sudut lebar ke ultrasudut lebar mengambil masa sekitar 1 saat yang saya rasakan agak perlahan. Dan lepas saya dah gunakan Realme 9 Pro Plus tempoh hari yang sangat laju dan sangat bagus, kemudian ada Honor 70 juga gunakan Snapdragon 778, Noting Phone 1 pakai 778, tak ada isu macam ni. Jadi saya tak tahu apa silapnya dan kamera sepatutnya lebih baik untuk spesifikasi yang diberikan tadi. Bagaimana pula dengan yang tak bagus? Tak bagus ialah pengimbas cap jari. Mungkin saya dah dimanjakan dengan pengimbas cap jari yang pantas, dengan Face ID yang pantas. Jadi bila berpindah ke X5 Pro selama 9 hari, sangat annoying fingerprint scanner kat tepi ni, mengambil masa mungkin sekitar setengah saat untuk unlock. Ini mungkin bukan big deal bagi kebanyakan orang, tapi bagi orang yang sentiasa nak gunakan pengimbas cap jari, ini terlalu lambat dan sukar nak maafkan pada peranti kelas pertengahan lain yang boleh menawarkan nyah kunci yang lebih pantas. Dan terakhir sekali, telco. Jadi saya dah gunakan 9 hari macam katakan tadi. Saya gunakan dekat Malaysia pakai Digi, roaming kat Singapura pakai Singtel. Dan kedua-dua telco ni, bila telefon ada lag sekitar like half a second, 0.5 saat macam tu, sampai nak telefon rasa annoying. Orang cakap, lepas tu dia macam tak dengar, dia pun bertindan satu sama lain sampai saya kata, okay, jangan call aku pakai telco, call aku pakai WhatsApp. Pakai WhatsApp okey pula. Jadi jelas di sini bukan isu telco tapi isu dia punya telekomunikasi yang tak berapa sesuai dengan Malaysia ke. Dan saya tak tahu nak cakap macam mana. Jadi sebagai telefon bimbit dia tak bagus, sebagai telefon pintar dia bagus. Jadi kalau anda rasa nak guna telefon, mungkin akan mengecewakan anda. Jadi masihkah berbaloi untuk beli Poco X5 Pro? Saya boleh katakan ya. Pasal sebagai sebuah telefon pintar, ianya bagus. Banyak ciri-ciri yang saya suka kan. Dan paling penting sekali harga dia. Paling mahal RM1499 dapat 8256. Untuk peranti lain dalam kelas ini, katalah Honor 70, harga dia RM1999. A73 pula, spesifikasi lebih kurang sama, RM2099. Jadi anda mungkin boleh maafkan isu-isu macam telco tak bagus tadi, mungkin binaan a bit cheap dan juga pengecasan yang tak super pantas. Tapi di akhir hari, penawaran yang diberikan oleh Poco pada X5 Pro ini sangat berbaloi untuk harga yang anda bayar. Jadi, sekian ini sahaja pada saya, Fiz Harudin. Seperti biasa, kalau suka like, nak lagi sila layari di channel kami. Dan untuk ulasan penuh yang lebih terperinci saya dah tulis, sila ke Amazon.my. Bye-bye.